Dan apa tubik tajuk banyak-banyak lagi daripada satu ayat ni, kita yakin bahawa selain daripada Allah membela orang mukmin, tapi ingat Allah Taala tak kena kepada orang yang buat khianat, buat fitnah, buat kerosakan. Lepas tu orang yang tidak syukur dan orang kufur akan nikmat Allah Taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز Ayat 38 sampai 40 surah Al-Hajj. Kita sudah pun baca sekali kemarin dulu, hari ini sambung ataupun baca sekali lagi ayat-ayat ini. Sesungguhnya Allah membela akan orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, hari ini kita kena yakin dengan Allah lebih pada 100%. Kalaulah orang ayat katanya suk tinggi 100%, kita kena lebih pada tu lagi. Hati kita, i'tiqad kita, perbuatan, amalan, usaha, kena yakin dengan sungguh-sungguh. Sesungguhnya Allah membela akan orang-orang beriman. Maksud macam mana dalam pimpinan Ar-Rahman? Baca dah baru ni. Baca sekali lagi dah, 1039. Setelah Allah Ta'ala menerangkan tentang perbuatan jahat kaum kafir musyrik yang menyekat orang ramai daripada memeluk Islam dan daripada masuk ke Mekah, dan kemudiannya menerangkan perihal ibadat haji dan faedahnya, lalu diterangkan dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya bahawa orang-orang yang beriman akan mendapat pertolongan Allah Azza wa Jal untuk mengalahkan musuh-musuh Islam yang menceroboh. Alhamdulillah. Ini contoh sebagai zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman sahabat radhiyallahu anhum. Mereka itu bawa Islam dengan penat, lelah, letih, tak gerak, sabar. Terutamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kena duk jual dengan orang-orang kafir ni sampai sup hidup. Sahabat Nabi juga yang Allah Taala buka hidayah kepada dia memeluk Islam, masuk Islam, lepas tu kena duduk jual dengan waris-waris sendiri, dengan kaum kerabat orang, tak ada jauh mana ni. Kalau kira dengan sepupu payah, pak ya, Nabi sendiri pun kena duduk jual dengan waris-waris sendiri yang menetek Islam tu sampai mati. Tu masa duduk Mekah, masa duduk di Madinah, kena duduk jual juga dengan puak-puak munafik yang menjadi seteru dalam kain selimut ataupun seteru di dalam kelamu. Ini dalam istilah orang Melayu kata. Seteru duduk dalam kain selimut sendiri. Tapi Allah Ta'ala wi keyakinan kepada Nabi, kepada sahabat dan kepada semua orang-orang Islam di atas muka dunia yang benar-benar beriman dan beramal soleh serta dengan yakin dengan Allah Ta'ala. Allah pun raya. Sesungguhnya Allah membela akan orang-orang yang beriman
Sesungguhnya Allah tidak suka kepada tiap-tiap seseorang yang khianat lagi tidak bersyukur. Ni dua tiga perkara duduk dalam ayat ni sekurang-kurangnya. Lepas tu hak lebih pada tu lagi akan apa tubik tajuk banyak-banyak lagi daripada satu ayat ni. Kita yakin bahawa selain daripada Allah membela orang mukmin, tapi ingat Allah Ta'ala tak kena kepada orang yang buat khianat, buat fitnah, buat kerosak ke. Lepas tu orang yang tidak syukur dan orang kufur akan nikmat Allah Ta'ala. Bila krok wongcon syarat-syarat Allah Ta'ala nak bela orang mukmin tu, barulah Allah royak ayat berikutnya, iaitu nya uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Siapa masa orang Islam bangun berjuang untuk jaga agama dan tanah air, inilah Allah royak katanya diizinkan berperang bagi orang-orang Islam yang diperangi oleh golongan penceroboh. Maknanya satru hok duduk rukran orang Islam, rapah bombing orang Islam ataupun khianat orang Islam, bakar rumah, rapah apa ni harta benda, halau orang Islam keluar daripada bombing sendiri. Cuba kita gambar seluruh dunia daripada dahulu, zaman-zaman dahulu sampai ke hari ini pun ada lagu tu lah. Tabiat orang kafir yang menjadi penceroboh, dia panggil orang rukran, orang-orang Islam dan sebagainya. Kerana apa tu? Kerana sesungguhnya mereka telah dianiayai. Bi anna apa ni? Bi annahum zulimu. Zulimu artinya dizolim. Orang Islam tu dizolim. Dengar molek dah. Orang Islam dizolim, bukan orang Islam zolim dah. Orang kafir buat zolim kepada orang Islam. Maka Allah Taala pun izin kepada orang Islam mung kena bangun. Berjuang, berperang dengan orang-orang kafir dan sebagainya. Dan sesungguhnya Allah amat berkuasa untuk menolong mereka mencapai kemenangan. Ini orang Islam kena yakin juga. Dengan pertolongi Allah Ta'ala, ceraknya dia kena ada mati, kena ada apa ni, sunsia, nyawa, harta benda dan sebagainya. Tak kira gip perih ni supaya gip jalan. Gip jiwa ni adalah sahabat-sahabat Nabi utama. Kita ambil contoh pada zaman dulu, ia niat ia nak mati dah dalam media perang. Bukan katanya nak pergi perang apa, nak pergi kopoi harta benda orang kafir, nak bunuh orang kafir dengan sesuka hati. Tak, memang ia kena kena berjuang, kena kalau zaman lah ni kena berdeh, kena takir gitu lah. Tapi niat orang Islam ni, ia niat bulat-bulat lillahi ta'ala. Sebab tu dia tak lemuh semangat dalam perjuangan dia. Lapar sikit, tak rok sikit, apa gotu gani, dia tak ngepek, dia tak sebut perkara-perkara yang melemuhkan semangat. Apatah lagi Nabi SAW beri semangat kepada orang-orang Islam pada waktu tu. Masya Allah. Nah, Nabi dia selalu beri semangat belum pada nak tubik ke medan perang, dia royak selalu dah. Jangan kamu nak pergi buat perkara-perkara yang tak baik, tak kena dengan ajaran agama. Seperti saya misal dia, ha ni ada di dalam hadis. Nabi sebutnya jangan kerak pohon kayu. Jangan bunuh orang-orang duduk dalam ibadat, dalam agama tu. Jangan bunuh orang tino, budak. Jangan khianat tempat-tempat ibadat, sebut dah saat ni dah. Saat ni orang ibadat, hak ni tempat-tempat ibadat, supaya gereja, kalau kita kira lah ni, gereja, wat, apa lagi, pagoda, hak orang Hindu duduk apa? Duduk buat ibadat dalam agama dia, tak boleh. Sama sekali tak boleh. Giduk bom, giduk apa, tempat-tempat ibadat mereka. Lepas tu, orang hak mai kira, kong dengan perang, tak boleh. Tak boleh kira bunuh dia, tak boleh giduk khianat dia. Lepas tu, jangan zoling kepada mayat. Dia mati, okey habis dah. Jangan duduk pergi cicir lagi, jangan duduk pergi berdaya tambah lagi, apatah lagi duduk pergi bakar mayat. Ha ni, Nabi lari benar-benar ni. Ya ada, kalau zaman-zaman lah ni, ya, wallahualam dah, walaupun dunia dia buat peraturan, hak peperangi, ada tu. Peperangi, ya ada. Adab cara-cara dia ada. Tapi, tu pun manusia yang pasang ten kepada seteru dia, Masya Allah.
Dia bukan buat sekadar tu saja dah. Bahkan kadang-kadang dia pergi buat kezalimi kepada seteru ni. Lebih-lebih hair dia panggil. Bukan sekadar mati saja dah. Tapi lebih pada tu lagi dia pergi buat kepada tempat-tempat nah, yang orang Islam buat ibadat. Orang tino, budak-budak, rumah-rumah orang Islam dan sebagainya. Benar-benar biasa ni, kita boleh menyaksi sebahagian tempat di atas muka dunia. Tapi Allah Ta'ala raya, wa inna allaha ala nasrihim laqadir. Sesungguhnya, Allah berkuasa, amat berkuasa untuk menolong mereka. Menolong siapa tu? Menolong orang Islam. Tapi, kacing dulu, sampai yuk sultai, sampai kapak pagar, barulah Allah Ta'ala dia akan tolong. Kalau mula yuk rek, nak pergi benih selalu, jangan harap katanya yuk rek nak pergi benih. Lepas tu utama sekalinya, kalau kita kira dunia zaman lah ni lah. Kuasa-kuasa dunia ni, dia ada semua awud hak rairang. Ada belakang awud kemi, awud nuklear, ada belakang orang-orang kafe. Tapi negara Islam, hampir-hampir tak ada. Wallahualam lah, boleh jadi. Hak tu lah, cara-cara di antara Iran, apa? Nak perhati Europe, Amerika dan sebagainya. Nak jadi Iran ni, jangan we ada awud kemi, awud nuklear dan sebagainya. Tapi umumnya negara Islam tidak memiliki senjata dan bahkan senjata-senjata yang orang Islam duk guna, negara Islam duk guna tu ambil semua daripada negara-negara kafir. Hak duk sokong tangkangan ke kau minyak ke gapo wallahu alam. Nah, ayat katanya orang Islam kita lemah. Tak ada kiolep. Tak ada kekuasaan yang orang Islam boleh milik dengan orang-orang kafir. Terutamanya kalau kita tengok yakya di atas muka dunia ni, mereka itu semuanya ada senjata belakang. Israel, kecil-kecil negeri dia tu, huarob ya tak siap-siap dah. Kalau dia mengkhianat aku nanti ni, huarob ni, hak ni pergi turun ke negeri itu, hak ni nak turun ke negeri ni, dia nanti pecek bubur rahat. Mak pecek, dong, pergi lalu dah. Ini nak ayat katanya, dunia pada hari ni lagu tu lah. Orang-orang Islam kita jadi rimah khatah, saya panggil. Jadi rimah khatah. Orang-orang kafir tak takut. Kecuali saya kita harap mudah-mudahan dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, benda walaupun kita dah tengok apa ni senjata-senjata besar gotuga ni, tapi dengan kuasa Allah, Allah lebih kuasa untuk nak memusnahkan dan menghancurkan kuasa-kuasa orang kafir. Nah, doa ayat katanya maha api maha amnat, masya-Allah. Hak tu perkataan syirik belaka tu. Nah, doa ayat atas muka dunia cai kamwa api maha amnat, cuba terjemuh kamwa api maha so lagi. Lepas tu amnat tu cerak-cerak dah, ya kuasa ni adalah kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun cerdik bijak manusia, tapi apabila marinya kekuasaan Allah, Allah kehendak macam mana nak jadi, maka macam itulah. Ini kita orang Islam, Allah bersama dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta orang yang bersemangat untuk nak kerja dengan tungkus lumus, dengan sungguh. Nah, dalam pimpinan Ar-Rahman, dia terjemuh lagi. Sebab ia kena yon kepada zaman Nabi. Nabi Muhammad SAW dan orang-orang Islam yang bersertanya telah ditindas dengan kejam oleh kaum kafir musyrik di Mekah, sehingga baginda dan pengikut-pengikutnya terpaksa berhijrah ke Madinah. Oleh kerana kaum kafir musyrik tidak putus-putus mengancam dan menceroboh, maka baginda dan orang-orang Islam yang telah bersabar diizinkan oleh Allah Ta'ala menghunus senjata menentang pencerobohan itu. Masya-Allah, ni adalah izin daripada Allah Ta'ala. Tekah belum pada tu sahabat dah tanya dah. Belum pada Allah Ta'ala izin, sahabat dah tanya sama dah bisik dengan Nabi. Nabi, bila lagi kita nak pergi? Nabi kata, sabar. Dalam keadaan sabar Nabi dak wayak tu, banyak mana dah orang-orang Islam kena bunuh. Kena dak khianat oleh orang-orang kafir, dak apa kena azab dan sebagainya. Masya-Allah. Tapi apabila siapa di bombing Madinah, lepas tu tahun yang kedua hijrah, ini kita kira dengan secara umum, tahun yang kedua hijrah pergi badan duduk dalam bulan puasa pula. Tahun yang pertama orang Islam puasa, Nabi tak izin kepada siapa-siapa buka puasa.
panah. Lik 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 tengah hari. Kena puasa, kena perai. Orang Islam pula 300 rawan, 300, 13, 300, 14. Sekat tu. Tak lebih. Orang Islam ni orang kafir ni beribu. Orang Islam 300 lebih tu. Honinglah. Nunjuk katanya peperangi 3 lawan seorang. Ataupun seorang lawan 3. Masya-Allah, cuba kita gambar. Senjata pula senjata pedas. Anak-anak panuh. Ada sikitnya. Kuda ada berapa ekor ya. Penepih-penepih tak ada. Kalau ada pun ada sikit mana penepih. Yang sahabat duk pergi untuk tak siwi kena anak panuh. Tapi Allah Taala tolong. Bila kita ngaji sejarah peperangan di zaman Nabi, kita yakin katanya ini adalah pertolongan Allah Taala betul-betul. Kalau nak kira dengan kuasa yang ada pada orang Islam yang begitu sikit, orang kafir banyak, cacin Allah, orang kafir main hidup kaya orang-orang Islam dan sebagainya. Inilah sebab tu orang-orang Islam dia kena yakin. Apabila yakin, tapi kena ambil sebab lah, kena cari sebab untuk kemenangan dan sebagainya. Tapi hati itu kena yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penolong. Ayat tak habis lagi ni. Ada lagi ceritanya duduk dari ayat yang ke-40. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin. Ini sebab boleh diizin perai. Sebab ni apa boleh mereka itu diizin untuk lawai orang-orang kafir dan sebagainya. Ini insyaAllah kita akan tengok esok dah. Kalau tak ada uzur ke apa, ayat yang ke-40, 41 untuk jadikan sebagai hidayah daripada Al-Quranul Karim yang kita boleh dengar daripada ayat-ayat Quran. Alhamdulillah Allah buka hidayah kepada kita semua. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.